Ini Dan Yon dari Jakarta, Marinir Yon 2. Gimana Pak? Pesannya kita langsung sama-sama ini. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak dan rasa syukur kepada Tuhan ya. Dan juga terima kasih kepada Vinet yang telah mau melatih atlet Marinir. Perkembangan panahan di lingkungan Marinir sangat pesat. Jadi kita mengikuti tren apa yang ada di negara kita saat ini, olahraga panahan menjadi booming ataupun telah mengukir prestasi di dunia. Oleh karena itu Marinir mengambil langkah untuk melatih dan membina atlet-atletnya. Kebetulan kami punya kenalan dari Vinet, jadi kami laksanakan selama 1 bulan untuk pelatihan dan hasilnya sangat signifikan, untuk kemajuannya sangat signifikan. Kami mengucapkan terima kasih banyak pada Vinet yang telah membantu dan juga mengorbankan waktunya untuk kami. Di masa pandemi ini, sesuai dengan protokol kesehatan, telah kita laksanakan training center dengan baik. Di akhir training center, kita laksanakan perlombaan untuk menguji kemajuan dari atlet sendiri. Ternyata memang di tiap kali pengambilan nilai maupun di saat pertandingan, nilai para atlet dari Marinir meningkat dengan pesat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Coach Andri dan kepada pelatih dari Vinet. Ya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Subhan. Saya nembak di divisi kompon. Saya asal dari Jogja. Untuk atlet saya masuk di Banten. Untuk pesan dan kesan, wah, bingung saya mau nyeritain pesan dan kesan karena saya dari awal manah itu udah sama Coach Andri. Dari nol kalau dibilang telur baru netes itu. Nah, itu dari situ sama Coach Andri sampai sekarang, dan alhamdulillah untuk kesan yang terakhir itu sungguh luar biasa karena waktu diadakan TC di sini pas ada seleksi untuk Seleknas SEA Games. Waktu itu saya pakai busur baru, terus di TC dalam jangka waktu cuma 2 minggu. Itu saya seminggu pertama meriang, dan akhirnya ya karena support dari Coach Andri sendiri, alhamdulillah kemarin waktu Seleknas peringkat pertama, dan minta doanya juga untuk kedepannya biar makin lancar sampai SEA Games. Kalau pokoknya nggak bisa ngomong lah, saya ini bingung saya mau ngomong apa, soalnya emang the best lah Coach Andri. Ini sangat bermanfaat sekali pokoknya. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Agus Mulyono, saya atlet rikep di divisi rikep. Saya berasal dari rumah saya di Depok. Saya mewakili dari Pemprov DKI Jakarta. Untuk kesan dan kesan selama saya dilatih Coach Andre, sangat berkesan, sangat bermanfaat, dan benar-benar ngasih teknik yang belum saya terima di pelatih yang lain. Dari Coach Andre benar-benar kita melatih dari dasar, dari semuanya lah, intinya yang terbaik lah kalau menurut pandangan saya. Jadi kalau dipikir, saya berubah dari Coach Andre, dulu saya pakai Hoyt, sekarang saya berubah jadi WA Wish, pengaruhnya sangat banyak sekali. Untuk perkembangan nilai juga bertahap, tapi dia akan stabil, intinya konsistennya itu dicari di WA Wish. Untuk kesannya yaitu untuk ya perkembangan nilainya ya lumayan bagus sih. Bagus benar, kita naiknya dikit-dikit, tapi dia akan naik terus gitu. Enggak yang kayak kemarin kita stuck di situ, nilainya enggak naik-naik gitu. Untuk saya sendiri pakai alat WA Wish, pakai Racer ATF, pakai WA Wish yang terbaru NSG. Itu rekomendasi dari Coach Andri, dan itu memang terbaik lah. Hasilnya pun juga terbaik. Kalau saya bandingin sama yang lain, ya mungkin saya enggak mau bandingin sama merek-merek lain, tapi saya pengalaman saya WA Wish mungkin yang di dalam apa yang saya pakai, WA Wish memang terbaik. Jadi dia benar-benar perfect sikap dan perfect teknik kita. Jadi dia kalau enggak perfect dari teknik kita, dia akan jauh lah nilainya. Perkenalkan, nama saya Ramli, di sebelah saya Anton. Kami berdua ada di kelas Berbo. Saya sendiri paling senior di sini dari 33 pemanah, khususnya di pemanah Marinir. Kami kumpul di sini dari Surabaya ada, Lampung pun ada. Banyak hal-hal yang baru saya dapatkan di sini yang disampaikan dari Coach Andri. Mulai dari teknik rilis, grip, napas, itu hal-hal yang baru yang saya dapatkan di sini. Saya sendiri sangat berterima kasih buat Coach Andri. Dia pelatih yang hebat. Tidak lupa juga
mengucapkan buat Coach Alek dan Coach Indra. Semoga mereka tetap semangat dan mau tetap bergabung di lingkungan Marinir. Mungkin itu aja pesan saya dari pribadi mewakili Berbo yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwandi dari Tangerang. Asal sih dari Cianjur, pabrik tahu cok. Saya di sini memegang alat rikep, divisi rikep dari tim Ampibi Aceri. Selama latihan dengan Coach Andri di sini, saya banyak hal yang baru, banyak pengalaman yang baru, dan semua yang diberikan oleh Coach Andri bermanfaat dan saya merasakannya dalam waktu beberapa hari. Alhamdulillah teknik saya pun makin membaik dan nilai pun semakin naik, dari nggak nyampe kepala 3 sekarang udah nyampe kepala 3. Selama digembleng di sini 1 bulan pas, banyak manfaatnya dari mulai fisik, teknik, dan semua arahan-arahan dari Coach Andri sangat-sangat-sangat keterima dan bisa saya lakukan. Dan alhamdulillah semuanya dapat langsung diterima, masuk, jadi cepat masuknya, dan cara memberikan pelatihannya pun, cara memberikan tekniknya pun cepat ketangkap, dan beliau memberikannya pun dengan happy dan bisa dicerna sama kita. Itu aja, dan alhamdulillah saya kebetulan juga pas saya pelatihan ini, saya alatnya pun Wiawis. Itu aja pesan dari saya untuk Andri, semangat. Perkenalkan, nama saya Hardianto Pratoyo, asal dari Tarakan. Kemudian saya di nembak di PC Rekap. Sekarang saya pindah di KONI Jakarta. Kesan dan pesan saya selama di coaching Coach Andri adalah skor saya mungkin lebih jauh meningkat ya daripada sebelumnya. Kemudian teknik saya lebih baik daripada sebelumnya yang kemarin. Kemudian saya lebih yakin yang sekarang daripada yang kemarin. Pesan saya kepada Coach Andri adalah semoga Coach Andri bisa menciptakan atlet-atlet yang baik lagi di jajaran yang lain, kemudian tingkatkan lagi prestasinya. Selamat pagi, nama saya Rudianto dari Berbo Surabaya. Di sini kita latihan bersama, dilatih sama Coach Andre, Coach Alek, sama Coach Indra. Saya bangga dan berterima kasih atas semua yang diberikan kepada kita. Apa yang selama ini nggak pernah kita tahu, kita sekarang menjadi tahu. Dan awal yang nilai kita yang standar, yang segitu-segitu aja, lambat hari, lambat lama, semakin naik, kita juga semakin mempunyai pengalaman, kita juga menambah ilmu yang mereka berikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan, semoga menjadi amal ibadah buat beliau-beliau. Dan kedepannya semoga Vinet semakin lebih baik, semakin lebih besar, dan sukses selalu. Terima kasih. Salam dari Berbo Surabaya, utamanya dari Yonif 3 Marinir Surabaya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Kusmordani dari Divisi Rikep. Saya dari Ampibi Archery Team. Saya berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Pesan dan kesan saya selama dilatih sama Coach Andri, menurut saya Coach Andri itu baik, terus memahami apa dari karakter dari setiap atlet-atletnya, sehingga kita bisa cepat nangkap apa yang diajarkan sama Coach Andri. Pesannya buat Coach Andri, semoga nanti nggak bosan-bosan ngelatih kita di sini, sehingga tim Ampibi Archery Marinir selalu jaya, selalu sukses di tangannya Coach Andri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prof. Vicky dari Surabaya, Divisi Rikep. Kesan-kesan dari pelatih Coach Andri sama Coach Indra, Coach Alek, selama berlatih di sini, beliaunya memimpin kami di Jakarta ini, sungguh ada kemajuan yang pesat daripada sebelumnya di Surabaya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Arisanto. Saya salah satu anggota klub Ampibi Archery Team. Saat ini yang sedang melaksanakan pelatihan di lapangan Bukit Artileri Cilandak dengan pelatih Coach Sandri dan tim dari Vinet. Pesan-kesannya, pelatihan ini sangat bermanfaat bagi kami karena di pelatihan ini kami bisa mendapatkan pelatihan yang secara intens, secara teknik maupun secara fisik. Semuanya dilatih di sini yang
bisa menghasilkan hasil yang baik kami sebagai pemanah. Alhamdulillah saya kemarin mengikuti seleksi nasional, dapatkan peringkat 2 untuk persiapan pelatnas SEA Games 2021. Kesannya sungguh menyenangkan, jadi ada fun-nya, ada seriusnya, dan ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai pemanah yang dibimbing langsung oleh Coach Andri dan tim dari VNET. Terima kasih, mungkin seperti itu. Saya Robi Wangsaputra, atlet kompon dari Marinir. Kesan dan kesan selama latihan TC bersama VNET sangat memuaskan. Di sini skor saya pribadi jadi naik, dan selama TC programnya sangat memadai, bakal-bekal saya untuk kedepannya. Pokoknya VNET the best. Halo, nama saya Marcella Ayuda Maharani, Divisi Dike Putri. Kesan-kesan selama TC di Marinir, programnya seru. Ya, halo, saya dengan Bu Mugiarso, saya perwakilan dari Batalion 4, Brigif 1 Marinir, Cilanda. Dengan TC ini, saya mempunyai banyak pengalaman dengan tahunya teknik, dengan Kos Indra, Alex, dan Kos Andri. Banyak teknik yang saya pelajari selama TC selama sebulan ini. Dengan selama ini, saya mempunyai ilmu yang dari nol, sekarang sampai banyak pengalaman yang di sini banyak teman dari Lampung, Surabaya, dan Cilanda. Dan saya memakai busur Impact dari VNET Archery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyonya Sumartono. Kami mengikuti pelatihan dari AAT bersama VNET. Bagi kami sangat bermanfaat karena kita diajarin teknik-teknik yang sangat kita butuhkan untuk selama pertandingan dan memperbaiki skor yang kita dapat semakin lama semakin meningkat. Kami semua merasa bersyukur karena Coach VNET sangat membantu. Coach VNET juga mengajarkan karena dalam target 50 itu sangat tidak mungkin buat saya yang sedang hamil. Alhamdulillah itu juga bisa membuat saya percaya diri dengan teknik-teknik yang diajarkan sehingga saya merasa percaya diri lebih untuk lebih semangat. Dan terima kasih kepada Coach VNET, saya merasa terbantu dan merasa bersyukur atas bimbingannya sehingga saya bisa menjadi lebih baik dan mendapat materi-materi yang lebih dimengerti dan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyonya Budianto. Saya tinggal di daerah sini. Saya ikut panahan ini terbilang masih sangat baru karena saya mulai awal ikut itu tahun kemarin, tapi alhamdulillah semakin lama saya ada kepuasan lah ikut olahraga ini. Selama saya ikut TC dengan Coach Andri, banyak pengalaman, banyak materi yang saya peroleh. Dari yang sebelumnya saya nggak bisa apa-apa, saya nggak tahu teknik, saya nggak tahu entah itu perkenaan, apa itu aero, saya nggak tahu apa-apa. Dengan ikut TC ini, alhamdulillah saya tahu apa itu aero, terus saya tahu teknik seperti apa, bagaimana. Alhamdulillah ada peningkatan di skor saya. Saya sangat termotivasi sekali untuk ikut TC ini. Alhamdulillah semoga dalam pertandingan berikutnya atau mungkin pertandingan yang lain, entah itu di dalam, di luar, teknik yang telah diajarkan, semoga bisa saya terapkan, skornya juga bertambah, bisa membanggakan Marinir Archery Team. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Izari, pangkat Kopda Marinir, asal Brigif 4 Lampung, dari tim Birbo. Pengalaman kami di sini setelah 1 bulan TC dari VNET Archery, yang kami rasakan alhamdulillah banyak kemajuan, dan mungkin teknik-teknik kami yang dari Lampung kami bawa ke sini, alhamdulillah semua berubah dan hasilnya alhamdulillah nilai semakin hari semakin naik. Dan kami ucapkan terima kasih, semoga VNET selalu jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi menjelang siang untuk para archer seluruh Indonesia. Nama saya Jiwanto, panggilan JW7, asal dari Brigif 4 Marinir BS Lampung. Saya di sini bermain di kategori Birbo. Alhamdulillah untuk pelajaran selama kita di sini,
dilatih oleh pelatih dari Vinet, kami mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, yang sangat besar, yang mungkin selama ini belum kami dapatkan. Karena selama ini kami hanya melihat hanya dengan mata telanjang, tanpa ada teknik, teori, ataupun materi. Dan di sini kami mendapatkan segalanya, dan mengubah segalanya dari mulai teknik dan hasil scoring yang sangat luar biasa. Sekian terima kasih dari saya. Terima kasih untuk para pelatih dari Vinet. Kami sangat bangga kepada pelatih-pelatih dari Vinet yang sangat luar biasa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Heru Hendriana dari Satuan Unit 9 Marinir. Untuk pengalaman saya selama sebulan di sini, pertama banyak ilmu yang bermanfaat. Terus terang kami di Batalion sana belum kenal namanya panahan. Saya masuk di divisi Birbo. Kemarin saya pakai kartel dan aero-nya platinum. Dan alhamdulillah saya udah mencoba semik dan disetting oleh Coach Andre. Alhamdulillah juga udah mulai ketemu bidikan saya yang dulu pakai kartel. Untuk pesan saya sih cuma satu, seharusnya lebih banyak latihannya. Karena kalau sebulan menurut saya masih kurang. Kalau sebulan itu mungkin untuk materi aja, tapi untuk masalah pelaksanaan scoring atau aduan itu masih kurang. Lebih banyak waktu, lebih fokus, dan insya Allah tambah mantap bidikannya. Terima kasih. Selamat siang. Waalaikumsalam. Saya Asep Pratikno. Saya dari Yonif 1 Marinir, Surabaya. Saya di sini mengikuti TC Panahan tingkat Kormar selama dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Alhamdulillah kami dari Surabaya ke sini. Alhamdulillah saya terpilih ke sini mewakili rekan-rekan kami yang dari Surabaya. Kami di sini banyak mendapatkan pelajaran yang sangat-sangat berharga dari Coach Indra, Coach Andre, Coach Alek. Mungkin ilmu yang kami dapatkan di sini mungkin bermanfaat bagi saya dan nanti bisa buat kami bagi sama rekan-rekan kami di Surabaya. Kalau dibilang kesan dan kesannya selama saya di sini, ya banyak sekali lah. Dari mulai saya awal, saya teknik saya yang benar-benar nol, saya nggak bisa sama sekali panahan. Di sini diajarin sama coach-coach yang sudah profesional. Dari mulai nilai saya yang sampai dari 200 nggak nyampe, sampai sekarang saya sudah alhamdulillah beranjak naik. Berkat dengan didikan coach-coach yang sangat handal, sangat luar biasa, yang pasti mereka sangat sabar membina atlet-atlet yang seperti saya, yang rewel, yang suka bandel kalau dikasih tahu nggak mau nurut. Ya seperti itulah kesan saya selama saya mengikuti pelatihan di sini. Kasih buat Coach Andre, Coach Alek, dan Coach Indra dari Vinet, terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini memperkenalkan diri dulu ya. Saya Syafaat AG dari Pasmar 2 Marinir dari Yonif 2. Nah, di sini saya untuk TC panahan udah sekitar 6 bulan ya. 6 bulan awalnya aku megangnya barebow, alatnya barebow. Terus setelah tanding kemarin di MAC 2020 bulan 2 kemarin, alhamdulillah hasilnya lumayan bagus ya. Dapat medali juga 3. Terus setelah berjalan selama 4 bulan kemarin dari komandanku, dari abang-abangku juga buat pindah ke standard bow buat naik kelasnya. Setelah standar bow memang cukup sulit pelajari tekniknya. Mempelajari tekniknya awal-awal untuk pelajarannya itu otodidak, jadi nggak ada yang ngarahin. Terus kemarin, bulan kemarin itu dari komandan juga mengajukan untuk berlatih bersama. Ditunjuklah Coach Andrian, anggotanya juga banyak, mulai melatih bersama kami. Ya, kesan dan pesannya setelah dilatih Coach Andri, banyak ya pengalaman-pengalaman yang sudah diajarkan tentang teknik, tentang bagaimana caranya menaikkan nilai. Itu banyak sekali didapat dari Coach Andri, dari teman-temannya. Untuk nilai ya alhamdulillah udah mulai meningkat juga. Kesannya di saat latihan banyak banget teman-teman dari Surabaya juga, dari Lampung. Banyak juga pengalaman-pengalaman yang didapat dari senior-senior tentang cara untuk mengatasi gimana biar nggak gugup saat latihan, saat pertandingan juga seperti itu. Ya mungkin sekian dari saya untuk kesan dan pesan selama latihan. Ya terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roy Alek Grantama dari Atletik Surabaya. Saya sebelumnya jadi atlet panahan di ACCRI tim ini. Saya sebelumnya itu atlet lari. Jadi saya masuk sini ini tidak tahu apa-apa masalah teknik, narik busur, apa itu, bawa ban-bannya, pan saja, saya tidak tahu apa-apa. Dari adanya Coach Alek, Coach Andri, Coach Indra, saya mengucapkan terima kasih banyak karena di sini saya banyak mendapatkan ilmu tentang teknik gimana, tentang cara narik busur kayak gimana. Semuanya luar biasa. Jadi jarak 10, 20, 30, sampai 50, alhamdulillah nilai saya sudah melampaui batas. Kesan dan pesan saya selama di sini, terima kasih telah membina dan membisik saya mengikuti acara TC Panahan ini sehingga tembakan saya menjadi akurat, efisien. Terima kasih. Bajra Gusa.
Nah, ini marinir dari Lampung. Bagaimana nih selama sebulan perannya di coaching sama Internet Academy? Yang jelas kalau kita mengungkapkan dengan kata-kata itu tidak bisa terlampiaskan. Karena apa? Dari awal kami hanya melihat mungkin teknik kami yang seperti ini, itu kami berani membuang semua itu. Saya memakai teknik yang terbaru. Dan alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa. Bahkan ini baru 1 bulan sudah mendapatkan 3 medali. Terima kasih Vinet. Siap. Vinet Archery. Yes.